Sukan kita mulakan dengan perkembangan hoki Piala TNB 2024. Pasukan hoki lelaki TNB semakin hampir meraih gelaran treble selepas menumpaskan pasukan UiTM HAKPT 3-1 dalam aksi separuh akhir pertama. Pada perlawanan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil, TNB terlebih dahulu memecah kebuntuan gol seawal suku pertama menerusi dua jaringan padang Muhammad Azrai Aizad Abu Kamal masing-masing minit ke-10 dan ke-13. Tersentak dengan jaringan itu, UiTM cuba bangkit dan berjaya mengejar kedudukan selepas Zul Fidaus Mizun menyempurnakan pukulan stroke pada minit ke-49. Berbaki 7 minit suku terakhir perlawanan, TNB terus selesa di depan dengan satu lagi jaringan pada minit ke-53 menerusi peledak berbisa dari Korea Selatan, Jang Jong-un. Sementara dalam perlawanan lain, Terengganu Hoki Team THT turut semakin hampir mengulangi kejayaan ke final seperti tahun lalu apabila menewaskan Maybank 3-0. Tiga jaringan THT diperoleh melalui pukulan penalti stroke kapten pasukan Muhammad Fitri Saari pada minit ke-19. Ia diikuti jaringan padang masing-masing menerusi Muhammad Nur Firdaus Rosdi dan Muhammad Akimullah Anwar Isuk pada minit ke-47 dan ke-48. Aksi separuh akhir kedua membabitkan kesemua pasukan akan berlangsung Khamis ini.